Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur berterima kasih padamu Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga sampai pada pagi hari ini. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi bekal bagi kehidupan kami satu hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai iman. Iman akan kebangkitan setelah mati. Iman akan kebangkitan setelah mati ini adalah iman yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Karena itu di awal firman Tuhan ini dikatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Kita percaya bahwa kita yang hidup di dalam Kristus, mati di dalam Kristus, maka akan juga dibangkitkan dari kematian itu di dalam Kristus, sama seperti Yesus Kristus yang juga bangkit dari kematian. Karena itu melalui firman ini kita hendak diberitahukan bagaimana kita mempercayai, mengimani bahwa kehidupan kita setelah hidup sekarang ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagaimana kita meyakini bahwa hidup kita bukanlah hanya hidup di dunia ini saja. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kita mengimani bahwa ada kehidupan setelah kematian kita nanti, yaitu kebangkitan yang disediakan Tuhan Allah. Seperti Dia membangkitkan Yesus, maka Dia akan membangkitkan kita seperti itu juga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka kita dituntut untuk hidup di dalam Kristus itu sendiri. Karena itu mari kita mempergunakan hari-hari kehidupan kita yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini, mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik mungkin untuk hidup di dalam iman percaya kita kepada Kristus, untuk menunjukkan bagaimana buah-buah dari iman kita tersebut selama kita masih punya waktu untuk hidup di dunia ini. Kehidupan yang sekarang yang kita jalani ini akan memiliki akhir, karena ini tidak kekal. Kita akan sampai kepada titik penghabisan, yaitu bertemu dengan kematian. Tapi kita harus tahu bahwa kita tidak perlu takut akan kematian sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena kita percaya bahwa kita pun akan dibangkitkan dari kematian tersebut kepada kehidupan yang kekal. Sama seperti Kristus yang sudah dibangkitkannya, dan Dia akan menghadapkan kita bersama-sama kepada diri-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempergunakan hari-hari kehidupan kita yang masih Tuhan anugerahkan pada kita saat ini. Biarlah kita melakukannya dengan berjalan di dalam iman kita kepada Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan tapi tidak pernah takut menjalani hidup ini. Orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam Kristus tapi tidak akan pernah takut akan kematian. Karena kita tahu dan kita percaya di dalam apa yang kita tahu itu, kita mengimani bahwa kita akan dibangkitkannya seperti Dia membangkitkan Kristus dari kematian tersebut. Selamat berjuang untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kita saat ini. Pergunakanlah hari-harimu, pergunakanlah waktumu untuk hidup di dalam imanmu kepada Kristus, melakukan banyak hal yang baik
yang seturut dengan keinginan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya setiap kami hidup di dalam iman kami kepada Kristus, sehingga kami dapat berjalan dengan keberanian iman kami menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada kehidupan kekal setelah kehidupan ini, dan Engkau akan membangkitkan kami dari kematian kami nantinya, seperti Engkau membangkitkan Kristus. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun kegiatan kami yang berkenan di hadapan-Mu pada satu hari ini, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan banyak hal yang berguna, banyak hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, Kaulah menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus menyertai.